Assalamualaikum. Hai korang, selamat datang ke channel Wai Bola Jidin. So guys, for sampai jumpa channel aku. Hai korang, aku Jidin. So basically channel aku tentang lifestyle, makanan, travel, ambil semua benda aku nak share channel aku guys. Sebab apa? Hidup ni cuma sekali kan. So aku nak enjoy semua benda. Okay, sehari ni pagi tadi aku dah tengok Instagram daripada Mstar punya portal. Tada. Aku pernah buat video pasal ni. Tapi dekat rumah lama dululah. Mungkin video kualiti pun agak suam-suam kuku je. Ya, so lah view dia biasa-biasa je. Kau kali ni guys, aku nak buat lagi dengan lebih proper. Dan aku akan masukkan sedikit daripada kisah kawan aku jugalah. Okay guys, aku sewa banyak rumah sewa. So basically aku first start sewa selepas aku tahun ketiga dekat Universiti Malaya tu. Aku nak keluar sebab apa, nak stay dalam Universiti Malaya, dalam college. Kau kena aktif gila dengan projek apa semualah. So aku ingat tahun ketiga tu aku tak nak aktif apa-apa dah. So sebelum aku nak tendang, aku decide aku nak cek bilik sewa kat rumah. Okay, short long story guys, aku dapat satu rumah ni dekat PPR Kondo Rakyat dekat Pantai Dalam. Owner dia memang best gila, baik gila, peramah, sosokan, I like it. Okay, terima kasih kalau owner tengok channel aku. Kasih owner. Baik sangat, peramah. Tapi dia punya yang tak best ni adalah housemate aku. That's why lah aku tercampak dekat sini akhirnya. Aku prefer untuk duduk sorang-sorang sebab kan housemate celaka nahanat macam ni lah. Okay guys, kisah dia macam ni. Rumah tu tak ada, bukan fully furnished. Dia ada mesin basuh, dia ada kabinet dapur dengan apa? Peti ais. Okay, so aku ni jenis yang suka beli barang untuk macam penuhkan rumah tu lah. Sebab aku fikir kalau aku beli sekarang, nanti kalau aku dah duduk sendiri ataupun aku dah ada rumah sendiri, taklah banyak benda kena beli. So baik aku start beli sekarang. Okay, aku beli dapur, tempat masak tu. Aku belikan gas. Tapi gas tu memang kita kongsi-kongsi lah sebab nak guna sama-sama kan. Tapi dapur tu aku tak kongsi sebab aku ingat kalau aku pindah tu aku nak ambil dapur tu balik. Aku beli blender, aku beli toaster, aku beli microwave, aku beli apa lagi ya? Pinggan mangkuk murah-murah dekat Eco Shop, sudu garpu lebih dekat Eco Shop, cawan plastik dekat Eco Shop. Semua macam tu lah aku beli. Aku suka penuhkan rumah tu supaya rumah tu dapat macam proper sikit lah untuk kita guna kan. Okay guys, mula-mula okey, tapi lepas 5 bulan macam tu, housemate, okey, rumah tu tinggal 5 orang. Okey, 5 orang yang mendiami rumah tu. Aku single sebab aku bilik paling kecil. Bilik queen dengan bilik king tu dua-dua lah. Bilik depan aku tu dua orang sangat-sangat baik. Dia orang ni rela. Dia orang taklah pengemas sangat, tapi kalau dia orang nak merokok, dia orang terokok dekat tempat yang dekat luar rumah. Ini kalau dia nak, dia orang selalu juga buang sampah. Ini kalau diorang toilet pun diorang tak buat sepah. Okay, aku suka. Tapi lepas tu diorang kena pindah. Diorang kena pindah. So bilik tu kosong. And then ada roommate baru, which is abang beruniform. Aku tak nak cakap abang apa. Shit. Memang sedih gila perangai dia. Okay guys, aku tahu lah abang beruniform ke tak, tapi aku memang nampak ada uniform tu dekat bilik diorang gantung apa. Kalau diorang sidai aku nampak lah. Okay, tapi personally aku tak pernah nampak diorang pakai baju tu bila keluar rumah lah. Tapi tak tahu lah, mungkin waktu diorang memang waktu malam ke, ataupun diorang jenis yang spy ke, apa tu apa, underground punya staff kan. Dia kisah dia macam ni. Tak, diorang datang je guys. Aku dah rasa dah yang dia akan, diorang jenis pengotor. Mula-mula aku tak pasti mana satu tau. Rupa-rupanya sebab dua orang masuk kan, dua-dua mungkin kerjasama. Rupanya dua-dua perangai macam hat cibai tu kan. Kencing toilet. Yang cakap pasal toilet ni, ya Allah, aku based on, aku rasa diorang jenis yang kencing berdiri. Aku tak kisahlah sebab ramai kencing berdiri kan, tapi not me lah. So bila diorang kencing berdiri tu, diorang just don't pump. Tapi diorang tak nak jerus mangkuk tu yang tepi-tepi tempat kita duduk tu kan. Nampaklah kuning-kuning tu banyak kali tau, memang sial. Okay, kemudian spendi diorang. Tak tahulah spendi diorang ni suka. Tak, spendi kalau cantik macam boxer ke naik ke Adidas ni, spendi yang macam dah berkulat-kulat sikit tu. Spendi tau, depan boxer spendi kau gantung-gantung sini, gantung berminggu-minggu. Kau nak buat apa? Masih hal, kau nak buat apa gantung-gantung dalam tu? Tu nak buat apa? Aku nak mandi lah, nak tengah tenang, nak menyanyi dalam tu, nak feeling-feeling.
Kenapa kau gantung spanduk kau dekat cermin, dekat tempat pilih air? Bodoh lah. Siap bodoh. Kalau korang yang tengok macam ni, ada perangai macam ni, better kau taubat, bangang, pengotor sial. Okay? Eh, kau nak buat apa? Apa motif kau gantung-gantung? Kau nak tunjukkan spanduk kau besar, so kau nak tunjukkan adik kau tu besar jugalah. Bodoh. Okay? Memang pengotor gila nak mati. Ya Allah, kalau handsome, helok, sadar boleh lah. Selima ni macam apa je kan? Sial betul. Bahasa jiwa bangsa kan. Cik, dah macam orang banyak tapi memang geram tau. Kalau korang yang sokong abang-abang tu, aku doakan. Aku doakan semoga korang dapat housemate macam tu supaya korang rasa apa korang rasa. Amin. Okay, lepas tu guys. Okay, macam aku cakap tadi lah, aku suka sediakan perkakas elektrik. Okay, kemudian one day, memang bukan one day lah. Okay, sebelum peristiwa tu, diorang jenis suka masak kat rumah tau. Seorang tu memang suka masak. Dia masak dia untuk dia masakkan untuk dia punya roommate sekali lah. Tapi diorang jenis tak tahu kemas kuali, tak tahu rajin mas periuk, tak tahu pinggan mangkuk letak dengan sinki tu. Kemudian sampah tak masuk betul-betul, sampah dah penuh, still tak tepi-tepi sampah tu. Aku tak marah kau nak guna kuali aku, periuk aku dah aku. Tapi bodoh, common sense lah. Orang dah bagi kau pinjam, mungkin dia tak tahu tu aku punya. Okay, mungkin dengan tuan rumah punya. So, berminggu-minggu sampai berkerak-kerak. Sampai kalau dia masak sardin tu guys, sardin yang kari kan, contohnya kan, ada kuah lebih tu, dia tak tutup tau periuk, periuk kuali tu. Sampai berulat-ulat barang kadang-kadang lalat dalam tu. Tak jijik ke? Tak. Kat kampung kau memang kau jadikan mak bapak kau, adik-adik perempuan kau kuling untuk basuh-basuh kau punya benda perkakas dapur tu ke? Aku tak nak cakap negeri mana, tapi negeri ni famous lah dengan sifat-sifat macam ni. Tapi aku tak nak cakap lah. Fikir sendiri ya. Bukan banyak kali. Bukan first time, banyak kali. Okay? And then, satu hari tu guys, aku balik malam, pukul 8 aku terkejut tau. Rumah tu penuh, meriah gila. Sebab rumah tu rumah lelaki, tapi ada perempuan dalam tu. Ada makcik, ada kakak, ada adik-adik perempuan tu semua. Rupa-rupanya, saudara mara dia orang datang nak makan-makan, datang daripada mana tah, nak lepak situ makan-makan. Lepas tu dia orang berdua ni, yang housemate aku yang berpindah ni, pergilah masak kan. So, aku masak, dia masak sardin. Lepas tu dia makan, makan dalam pinggan mangkuk kuali yang aku guna tu lah, aku letak, yang aku belikan kan. Dia pun makan, makan sekali, makan sekali. Otak kau nak makan, motor. Lepas tu aku ingat, okay, dia punya sos-sos, kicap, apa, sambal-sambal, sardin, kari tu kan, bersepah kat lantai tu. Dia dekat dapur tu dia cakap lah, dekat lantai tu bersepah. Mungkin dia pecik-pecik kan, sebab masak untuk banyak orang, kuali pun tak besar sangat. So aku ingat, oh, tak apalah, mungkin ada perempuan kat sini kan, mungkin perempuan-perempuan ni akan kemas-kemaskan lah. Tak guys, berminggu-minggu sampai kuali periuk blender aku ini gunakan untuk buat kari apa semua tu kan, tak dibasuh. Dia just longgok atas dapur tu je. Sedih. And then aku biar sampai berulat apa semua, dan aku geram sangat. Hari tu aku decide aku nak blender, aku basuh lah, aku simpan. Tapi kuali, periuk, apa semua tu, masuk dapur tu, aku buang. Aku sebab dapur tu aku beli dengan duit aku tau, bukan duit tuan rumah. Aku buang, aku buang terus. And then toaster, microwave, apa tu, air fryer, semua aku buang. Pinggan mangkuk yang dah di, yang kotor dan sinki ke, yang tak kotor dekat rak tu pun aku buang. Gila-gila rumah tu macam rumah baru gila. Ini nak bila bila dia orang balik tu, malah aku dengar lah dia orang macam bisik-bisik, eh, mana dapur, mana pinggan dia habis, dah kena buang ke apa semua. Payam kau. Ini aku ingat dah selamat. Tak guys, kemudian dia orang start beli makanan. Dia orang memang suka, dah tak ada dapur nak masak kan, padan muka lah. Dan dia start masak Maggi biasa-biasa. Kemudian dia start masak, beli kat luar, kat mama, kemudian polystyrene apa semua tu kan. Dia penuh kata sampah juga, banyak. Aku tak kisah bawa sampah seminggu sekali tau. Tapi 5 orang guys, 5 orang rumah tu, kalau setiap hari lah beli makanan bungkus, aku rasa 2 hari dah penuh dah tu sampah tu. Bukan besar sangat pun kan. Dan aku buang-buang, aku rimas sangat. Sampai satu masa aku balik kampung seminggu, aku tengok rumah tu, tong sampah tu dah penuh, tapi dia still penuhkan dekat singki-singki, dekat tepi-tepi tong sampah tu. Aku bangang sangat, pergilah buang sial. Kemudian aku call, sebab tong sampah tu aku bukan aku punya, aku WhatsApp. Bukan call, aku WhatsApp tuan rumah, aku nak buang tong sampah ni sebab asmik-asmik pengotor macam tu lah. Ini aku, dia benarkan, aku buang. Aku buang, aku ingat bila aku dah buang tong sampah tu guys, tu tak ada sampah, dapur tak ada apa semua, aku ingat dia dah stop. Tak guys, dia lagi perangai lagi sial. Dia bungkus, so makanan yang dia bungkus, kan siap beli kat mamak ke, beli kat kedai siam ke, polystyrene tu akan letak dalam plastik kan. So dia lepas makan tu, dia letak dalam plastik tu, dia gantung-gantung kat tingkap sampai penuh tingkap tu. Dia gantung kat tingkap tu guys, macam sidai baju, sampai penuh gila. Sampai cahaya tu macam sama-sama je dapur tu, sebab tingkap tu dah penuh macam sampah-sampah bodoh ada orang tu.
Ini aku. Aku tak marah sebab aku rasa aku dah dapat rumah masa tu. And aku snap gambar. Snap gambar aku bagi tuan rumah. And then malam tu aku dengar tuan rumah membebel dekat orang. Padan muka. And then sebenarnya sejak tu, dia tak buang sampah dah dekat sinki tu. Dia dah tak masak. Dia orang dah beli sendiri dia orang punya termos. Sebab termos tu aku simpan sebab dia orang nak masak Maggi. Padan muka aku dah bagi kan. Ha, tu balasan kau, make kau. Kemudian dia bertemu sendiri, dia start masak Maggi dalam cup dah. And then tak tahu buang, dia orang buang sampah kat mana. Aku kesian kat roommate aku yang baik tu lah, yang dua tu. Tapi diorang faham aku buat apa. Sebab alhamdulillah lah, bila dah buat macam tu, actually aku yang paling junior dalam tu tau. Tapi diorang tak tahu rumah aku. So aku acah-acah macam aku ni, aku abalung kawasan lah. Ada muka. So diorang start, diorang ambil. Tak tahu dia buat apa sahaja. Kan kat rumah tuan rumah tu ada mesti dekat penyapu dengan penyodok. Dia ambil penyodok tu letak dalam bilik diorang. Satu hari tu dia pergi mandi. Mungkin housemate dia seorang tu dah, roommate dia seorang dah pergi kerja. Terbuka lah pintu, aku ternampak kan. Dekat ceruk ujung bilik diorang tu, penyodok tu dia letak sama sampah atas tu. Apakah bodohnya? Sampah tu, penyodok tu pun boleh takung sampah pun dengan air-air keluar melilir-lilir. Tak tahu lah dia orang tidur macam tu. Tapi memang satu hari tu guys, dia buka, tak tahu lah sampah mungkin sebab kipas dia kuat dalam tu. Dia buka pintu, terserempak dengan aku kan. Dia senyap. Dia punya bau, ya Allah guys. Aku rasa sebab tu lah eventually dia orang pindah dulu daripada aku. Sebab bilik dia orang dah kotor sangat. Bodoh, dia nak suruh siapa, mak bapak dia orang datang daripada daripada negeri diorang masuk ke KL untuk bersihkan makanan diorang ke? Ataupun kau memang jadikan mak bapak kau kuli untuk bersihkan semua benda tu ke? Spender kau pun kau nak suruh mak bapak kau handle ke? Bodoh gila. Ha. Eh, cakap pasal toilet tadi kawan aku kan. Okay, first, aku tak pernah dengar cerita ni pasal bilik perempuan lah. Even kalau ada pun, mesti yang dalam TikTok dan Instagram tu pun daripada overseas kan. Tapi ni dekat Malaysia guys. Housemate aku ni sewa 7 orang lah sebab ada 4 bilik. Tak tak lah dia orang kata ada katil dah berdeka ke, ada seorang perangai ni daripada negeri yang sama juga. Aku tak nak cakap apa, kau nilai sendiri. Jenis perangai pengotor babi siannya, aku tak pernah terfikir dia manusia ni hidup. Tahu tak pet perempuan yang pirit tu, dia tak tahu letak dalam sampah. Kan? Tak tahu lah dia letak kat mana, letak dekat pilih air, bergantung dekat tempat. Kalau toilet kan dia macam ruang kan, kat pintu, dia tergantung, dia kumpul kat tepi-tepi, sudut bilik air. Dia gantung dekat bawah sinki ada pipe dia kan. Apa benda sial tu, ajar apa tu bangang. Aku dengar apa, ya Allah, loya gila babi perempuan macam tu ada. Apa masalah perempuan macam tu lah. Saya tak faham tu. Saya tak faham. Apa motif dia orang buat benda macam tu lah. Tak faham lah. Apa motif korang buat macam tu? Cuba cakap. Okay guys, the last but not least pasal mesin basuh. Actually berlaku ni masa PKP lah, masa-masa nak kerja. Kenapa ya? Aku tak faham lah orang yang dah basuh baju. Bila aku tahu kau tengah berkongsi dengan satu rumah yang ada 5 orang, kau letak baju kau tu, kau basuh malam, pukul 8 malam. And then kau biarkan sampai, you know, berhari-hari dalam tu. Kau nak buat apa? Kau nak orang rumah tu sidaikan ke bangang? Aku tak faham. Apa motif dia? Aku buat apa? Senang je. Aku ambil badi. Badi banyak kat rumah tu. Aku tak tahu badi siapa. I don't care. Aku ambil je baju-baju tu. Aku sumbat dalam tu. Mampus lah. Geram gila sial. Dia lah guna sabun orang. Kau ingat aku tak tahu ke? Ha? Sabun-sabun orang. And then hanger orang. Aku tak kisah kau nak guna hanger aku. Tapi sampai aku, sebab kau guna semua sampai aku tak boleh guna tu, like lemak kau lah. Setakat 1, 2, 3, okey lah sebenarnya kau nak guna untuk spending kau, untuk baju kau seluar. Kau lemak kau, apa kau nak guna apa? Aku beli tu untuk aku, bukan untuk kau. Aku tak salah kau nak guna. Tapi kalau aku sampai aku tak boleh guna tu, sakit hati lah. Tu perangai yang sial sangat lah. Okay. So, yeah guys, aku rasa tu je kot sedikit sebanyak pengalaman aku. So, for dia nak sewa rumah dengan ramai-ramai ni, better check kawan-kawan lah. Match kawan-kawan tu bersih. At least tak perlu pengemas sangat pun, just common sense. Okay, common sense. Tak suruh pun nak basuh pinggan kan, basuh pinggan kawan-kawan kau tak, basuh pinggan sendiri. Itu common sense. Okay, itu common sense. Buang sampah sendiri, it's common sense. Ya, yeah? Bukan pembersih. Okay guys, video kita sampai sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi hari guys. Jangan lupa untuk tekan subscribe video ni, like and share. Assalamualaikum. Bye.